Hai guys, sekarang dalam rancangan Q&A bersama saya, Tika Nasir. I know who are you. Jomlah, set time, date bila Tika sampai. Tika on. Score saya suka. Itu adalah dessert saya yang paling Tika suka. Favorite dessert. Atanya Mat Zaki, nyanyilah. Nak buat benda lagi. Tapi selain daripada nyanyi, Tika juga buat paid review sebagai influencer. Buat TVC juga, berlakon. Ni Cina ke? Macam Chinese je? Chinese lelaki. So nak cari jodoh Melayu lah ni? Boleh. Nanti Tika PM tepi. Tika hantar nak yang macam mana. Krik-krik. Boleh. InsyaAllah boleh. Tapi nak sikit kita bagi eh. Sekejap. Putus puasa macam mana? Seringkali kau menepi setiap persoalan. Ada sesuatu kau sembunyikan dari pengetahuanku. Kalau kira sebab kita ada ni kan, kita ada kira-kira kan, mungkin dalam RM5,000 sebulan sebab tolak insurans dan kita punya komitmen yang ada. Saya kalau nak diikutkan memang sekarang dah start full time sebab kita pun dah fokus on high beat. Tika sekarang tengah fokus dengan career Tika. Let's go, kat mana? Set location, detail, you know. Kita lari. Okay guys, so kita dah sampai ke penghujungnya. Sedih tapi kalau korang nak tengok video seterusnya, korang kena stay tune dekat Highbeat Media. Dan jangan lupa untuk support local artist. Dan jangan lupa untuk share, subscribe this video, okay? Bye guys, see you next time.